상당히 많은 게 호사가 아닌가 말로
sekali lagi kerja keras panitia tersebut dengan segala kekurangan yang tadi dikatakan, sebenarnya kekurangannya justru malah tidak terlihat sama sekali karena dedikasi yang luar biasa itu, karena dedikasi dari panitia yang luar biasa. Kang Novel yang hari kita lihat menjaga di sana sampai kadang ketiduran pas dan gitulah ya, kita lihat lelah sekali ya. Terus Kang Julham juga kita lihat bolak balik oh masya Allah, itu mengurus peserta itikaf gitu kan, ngurusin kita gitu ya kan, ngurusin kita yang mungkin baru pernah gitu, orang kan udah bayar ya, nggak gitu juga ya kan. Dia udah bayar sehari ratusan ribu gitu, jadi 10 hari 400 ribu gak sebanding dengan usaha dan kerja keras panitia. Oleh karena itu, teman-teman khususnya peserta itikaf ikhwan tadi malam ngobrol, lalu sedikit memberikan tanda terima kasih untuk panitia khususnya yang dalam hal ini membantu kami dalam beribadah di masjid Al-Ibu. Tanda terima kasih ini mungkin tidaklah besar gitu. hanya sekedar bahwa tanda saja bahwa kami begitu menghargai kerja keras yang dilakukan oleh DKI pada umumnya dan panitia pada khususnya dalam acara dan rangkaian kegiatan itikaf pada 38 di bulan Ramadan ini. Dan kami berharap kedepannya Masjid Al-Hikmah dapat mengadakan acara-acara dan kegiatan-kegiatan yang positif selain itikaf, mungkin yang nantinya dapat diinformasikan juga ke kami Ustaz. Jadi kenapa kemarin saya bilang ada grup WhatsApp ya gitu. Ya nanti kan diinformasikan gitu, info apa gitu. Ya nanti kita bisa kumpul lagi di alumni 1438 Masjid Al-Hikmah ya. Berkumpul untuk mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Masjid Al-Hikmah. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi itu Ustaz. Mohon doanya, kami mungkin ini masih jauh, tapi ada niatan untuk beritikaf di Masjidil Haram katanya. Gitu. Ya teman-teman tuh ngobrol gimana kalau tahun depan kita di Masjidil Haram gitu itikafnya. Semangat tuh kan. Itu karena emang di sini polusi. Jadi kita bawahannya malah pengen nambah gitu yang lebih lagi. Gitu. Jadi mohon doanya semoga tahun depan bisa tercapai di Ramadan tahun depan supaya bisa itikaf di Masjidil Haram. Backpacker ceritanya. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini mungkin secara mudah. Saya ini lagi ngerekam. Ini HP baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.